Para anggota grup band metal Voice of Baceprot mempunyai sangat banyak tokoh yang menjadi idola mereka selama ini. Para tokoh yang disukai para personil VUB tidak hanya dari kalangan industri musik Indonesia dan dunia, tetapi juga sosok-sosok yang mempunyai latar belakang berbeda. Salah satu tokoh nasional yang sangat dikagumi oleh para anggota Voice of Baceprot adalah Ulama Kondang Kurai Shihab. Perkenalan para anggota VUB dengan Ulama Kondang itu terjadi ketika Marsya dan teman-temannya masih kecil. Saat itu, mereka rajin mendengarkan kultum yang disampaikan Kurai Shihab di televisi saat berbuka puasa. Perkenalan yang terjadi di layar kaca tersebut memang tidak berlanjut ke dunia nyata. Pasalnya, ketika itu para anggota Voice of Baceprot masih tinggal di Garut dan belum menjadi musisi metal seperti saat ini. Marsya dan kawan-kawan pun hanya bisa mengagumi sosok Kurai Shihab dari layar kaca. Meskipun demikian, jalan takdir yang dimiliki para personil VUB membuat mereka akhirnya bisa bertemu dengan Ulama Kondang tersebut. Pertemuan antara VUB dan Kurai Shihab juga terjadi di tempat yang istimewa, yakni di Inggris setelah konser Voice of Baceprot selesai diselenggarakan. Setelah konser VUB tuntas dimainkan dalam Festival Musik Glastonbury, Marsya dan kawan-kawan diajak oleh Duta Besar Indonesia untuk Inggris Desra Percaya untuk bertemu dengan Kurai Shihab. Di dalam pernyataan di akun Instagram resminya, para personil VUB mengaku merayakan perbedaan sembari melebur kekakuan bersama Kurai Shihab sekeluarga. Tiga musisi terbaik lagu-lagu metal itu akhirnya bisa mendapatkan nasihat secara langsung dari Kurai Shihab. Salah satunya adalah nasihat tentang perilaku baik yang harus dijalani di dalam kehidupan sehari-hari. Hal itu sejalan dengan pengakuan Marsya dan kawan-kawan yang menyebut kultum dari Kurai Shihab selama ini memberikan kesejukan dan kedamaian. Selain itu, hal tersebut juga sesuai dengan lagu-lagu VUB yang sering dimainkan dalam konser musik ataupun festival musik. Lagu-lagu Voice of Baceprot sudah diketahui selalu berisi tentang pesan yang sangat kuat mengenai perdamaian dan juga isu sosial yang sangat relevan dengan kehidupan sehari-hari. Kalau menurut kalian, bagaimana penilaian kalian tentang pertemuan yang mengharukan antara para anggota Voice of Baceprot dengan Kurai Shihab? Jangan lupa like, share, serta subscribe channel YouTube Waktunya Musik agar kedepannya terus berkembang ya!